Perkenalkan, saya Supono Yudi dari PT Permana Putra Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan produk dari PT Permana Putra Mandiri, yaitu EKG IMEX 1800. EKG IMEX 1800 ini telah memiliki layar LED dengan lebar 15 inch. Selanjutnya, pada tombol panelnya sudah terdapat keyboard yang dapat digunakan untuk mengisi data pasien dan lainnya. Selain itu, terdapat juga tombol shortcut F1 sampai F7. Pada EKG IMEX 1800, pada sisi sebelah kanan terdapat beberapa port. Yang pertama, port untuk kabel EKG. Kemudian ada port untuk VGA out. Ada port RS232. Ada port LAN. Ada port untuk PC. Kemudian ada port untuk USB. Lalu ada port juga untuk memori eksternal. Pada sisi kirinya terdapat printer internal. Pada bagian layarnya terdapat beberapa informasi. Sini ada ID pasien. Ini ada heart rate yang terbaca. Di sini ada kondisi baterai. Kemudian ada waktu dan tanggal. Nah, pada bagian bawah terdapat beberapa pengaturan. Nah, pemilihannya dapat menggunakan langsung tombol cepat yang ada di bawahnya, F1 sampai dengan F7, atau dengan cara kita memilih dengan trackball, pilih kemudian set, seperti itu. Pada unit IMEX 1800 sudah terdapat guide cara pemasangan elektroda untuk kondisi 18 channel. Ketika digunakan untuk kondisi 12 channel saja, maka guide-nya juga sudah terdapat di monitor. Tampilan di monitor untuk penggunaan 18 channel sudah terdapat 18 lead hasil sadapan dilengkapi dengan rhythm. Ada beberapa tampilan layar sesuai dengan yang akan digunakan oleh user. Ini adalah 9x2+1. Yang seperti ini 9x2 saja. Maka dia tampilan 18 tanpa rhythm. Nah, seperti ini tampilan 6x3+1. Jadi 18 channel dibagi 3. Kemudian di bawahnya ada rhythm lead 2 atau sesuai keinginan. Asalnya ini hanya 6x3 saja tanpa rhythm. Berikut cara pemasangan kabel EKG pada pasien. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara memasang elektroda pada EKG Doncare 18 channel atau IMEX 1800. Ini ada klem berwarna merah dan kuning. Kemudian sini ada tulisannya R dan F. R itu untuk tangan pergelangan kanan. Kemudian yang L tangan pergelangan kiri. Kemudian ada lagi klem warna hitam dan hijau. Oke, untuk hitam
RF, pergelangan kaki kanan. Hijau, pergelangan kaki kiri. Kita ini untuk pemasangan pada tulang interkosta dan tulang kera. Jadi bisa dilihat ada C1, C2, dan C3. Lanjut 4, 5, 6. Selanjutnya ini ada C7, 8, dan 9. Selanjutnya ada C3R sampai C5R, C3R, C4R, dan C5R. Ini C3R, kemudian C4R, C5R. Lokasi. Ada C7, C8, C9. Nah, ini di bagian belakang pasien. Setelah elektroda terpasang seluruhnya ke pasien, maka akan tampil pada layar monitor EKG. Kemudian tekan start untuk print. Ini tunggu sampai sampling selesai. Untuk voltasnya nanti bisa disetting 22
halaman atau 3 halaman. Nah, ini kebetulan kita menggunakan yang 3 halaman. Oke. Demikian pengenalan EKG IMX 1800 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, belilah dengan cepat.